Bila cikgu nak mengajar, penutur nak pastikan akses kepada teknologi itu ada, tapi dia mesti dalam keadaan terdapat. Barulah keberkesanan pencarian ilmu itu, pembelajaran itu berlaku dengan besar. Jadi saya memang menukung, kenapa cuma dalam KSSR tahun 3 ada buat blok. Ada dalam KSSR tahun 3. Ha. Dan memang kita dah tahu BNK pun dah memang dah sediakan platform untuk buat blog. Dan sebab apa? Bila pelajar-pelajar ini membina blog, apa dia buat? Dia akan berkongsi idea dengan kawan-kawan dia. Dia nak isi apa maklumat yang kita nak letak ke atas tu, apa gambar yang kita nak masukkan. Jadi dia share kan, dia think together, dia akan buat, dia menghasilkan. Ini masalah saya ni, mengapa kita ni terlalu sangat melihat kepada assessment of learning yang membantu malah berada ya. Tapi dalam dunia 21st century ini, dia sepatutnya assessment for learning itu lebih. Proses pembelajaran itu diukur, bukannya hasil itu. The process must be evaluated. Ini kadang-kadang kita pecah mata, ok buat poliwaran nanti besok atau minggu depan atau itu yang pelagiat tadi. Tapi cuba ok buat satu minggu, minggu depan present. Bila dia present tu baru kita tahu ayat pelagiat dengan ayat mungkin tak sama kan. Tengok ni, bila copy paste apa semua tu kan, tengok ni bahasa ni macam bahasa orang universiti, tapi pelajar bagi tahun 5, tahun 4. Jadi tak sama ni. Jadi sebab itulah pembelajaran yang terkawal tutup. Jadi saya memang syukur kalau kita menggunakan social media untuk belajar, tetapi dia dalam keadaan terkawal. Dan kita mestilah memastikan, kita mestilah memastikan bahawa pengajaran ini dirancang. Ini siapa rancang? Sebab itu dalam buku yang kita sediakan, buku panduan KSSR, TMK bagi sekolah rendah, itu ada buku panduan itu. Ikut dia punya flowchart dia. Kalau cikgu tak rancang, kita tak tengok apa standard pengajaran yang kita nak ajar hari ini, apa perisian yang kita nak pakai, apa perkakasan yang kita nak gunakan, ada atau tidak perkakasan itu kan. Kemudian kita plankan dia punya aktiviti, buat dia punya RPH dia. Jadi sepatut kita sebagai guru itu kita tengok, pastikan ok ni cikgu dah plan. And then you as a pentadbir sekolah, pastikan the support is there. Sebab itu saya tengok kajian-kajian yang dibuat, laporan-laporan daripada nazir-nazir di luar negara, bila dia menilai kepimpinan di sekolah, actually not so much, tetapi ini dia kena heavy ICT punya ni. Kita tak mahu pun pentadbir yang begitu hebat, dia punya kebayaran ICT dia tak perlu kan. Tetapi dia memberi sokongan tu, pastikan cikgu dia mendapat akses kepada pembelajaran yang dia akan laksanakan dalam diri mereka. Tapi yang kita dapati sekarang ini ialah betul lah kan. Saya tak meragukan satu sekolah kepada sekolah lah, tapi ini pengalaman kita. Ada satu sekolah tu, budak-budak tu nak belajar, belajar ICT ni, pengetua dia tak bagi, tak boleh. Sebab dia menengok yang negative side of the teknologi, dia tak tengok yang the positive side of the teknologi. Jadi pengetua dulu boleh, bila pengetua dulu dah pindah, masuk pengetua baru tak boleh, komputer dia tak pakai. Kerana apa? Kerana nak pastikan, wah ini kita ni, ini sekolah jenis macam ni, takkan kita nak suruh budak-budak kita. Jadi macam salah pula pakai komputer di jenis-jenis sekolah yang tertentu. Jadi ini ada yang berlaku dalam keadaan di mana the leadership is not supporting the ini. Jadi pembelajaran memang betul, memang itulah yang kita tak nafikan. Social media ni dia adalah satu media baru dalam pencarian maklumat. Kalau dulu kita mengatakan bahawa information is power, dulu kan 15 tahun dulu, apabila katanya Megatrend 2000,
information is power. Jadi siapa yang senang dapat information, dia akan dapat kuasa, dia akan dapat kelebihan. Betul tak? Jadi sekarang ni maklumat terlampau banyak pula dah. Ha, dah terlampau banyak pula. So actually information are out there, but you don't know maklumat mana yang boleh bagi power kepada kita ni. Kadang-kadang yang maklumat yang dibagi ni bukan power, it's actually menghancurkan kita. Jadi sebab itulah saya masih percaya kepada kebijaksanaan guru, kebijaksanaan sistem sekolah yang ada. How well you manage your school, how well you manage your student, how well you manage your learning, itu yang membolehkan murid berjaya. Jadi kita jangan salahkan social media. Actually dia nak kami, dia dah tahan kan. Maksudnya kalau kita jadi macam katak dulu kan, katak dulu dia panas, kita masih tak nak bergerak ini kan. Kalau ada lah penentu-penentu yang masih lagi tak ada internet account pun tak ada, email account pun tak ada, pergi sana lah bagi saya kan. Sebab sarangan kesu bawah ni kan, di satu tempat semua orang ada Facebook. Tapi orang dah lah, dia mungkin memang ada laman Facebook. Haa, dengan Twitter. Kalau buka laman mungkin memang ada. Dia boleh. Jadi itu yang orang mahu sini. Haa, apa ni? Boleh tuan kursi saya nak sikit je. Saya ingat media sosial ini sama seperti teknologi-teknologi lain. Ada macam pisau. Kalau kita guna cara yang betul, betul lah jadinya. Tapi kalau kita guna dengan cara yang salah, dia akan jadi senjata yang amat berbahaya. Kalau kita guna dengan cara yang betul, kita boleh guna untuk masak, untuk potong makanan, potong buah-buahan dan sebagainya, dan sangat berguna. Tapi kalau penggunaan kita tak betul, dia akan jadi senjata yang sangat berbahaya. Sama lah juga media sosial ini. Kalau tidak digunakan atau tidak dipandu penggunaannya dengan kaedah yang betul, dengan cara yang betul, dia akan dapat membawa mudarat. Tetapi kita tak boleh nak halal. Ini media sosial adalah sesuatu yang kalau kita halal sekolah pun, di luar sekolah punya tu ada. Islam is as a simple everyday. Dia macam macam yang disuruhkan kita tadi lah. Dia macam bah yang datang tak dapat ditahan-tahan. We cannot stop this one. So kita perlu cari kebijaksanaan untuk memastikan penggunaannya adalah betul dan ke arah yang dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh murid-murid kita. Jadi bimbingan dan panduan itu agak penting ya, untuk membawa kejayaan ini. So di sini kita sudah menyediakan satu besarnya. Dulu kita blok, sekarang kita tidak blok. And then kalau tak silap dalam satu suara itu memaparkan laman-laman yang dilawati ini dengan adanya satu besarnya ini. Laman-laman yang dilawati guru ataupun pihak sekolah ini tidak berkaitan dengan PNP. So ini kita perlu fikirkan ya, ke mana kita nak ni mencari bahan. Baik, dengan adanya ni satu besarinet dengan apa yang berlaku globalisasi dan sebagainya, dikatakan kaedah pengajaran ataupun kaedah proses ini kita perlu berubah. Kalau di Amerika Syarikat sekarang ni dah mula mengamalkan kaedah orang kata strict classroom. Ya, kalau cara tradisional murid belajar di sekolah and then bawa balik tugasan, siapkan tugasan itu di rumah. Tapi dengan adanya pembelajaran maya sekarang ini, dikatakan kita nak terbalikkan. Ya, berarti pelajar belajar di rumah ataupun di mana-mana saja secara dalam talian, tapi tugasan itu disiapkan di sekolah, di mana guru menjadi tutor dan facilitator. Jadi nak tanya pandangan JPN dengan sekolah, ada tak classroom ni boleh dilaksanakan di sekolah? Terima kasih Dan Musi ya. Saya tertarik bila bercerita pasal clips. Dalam cap pertama kita punya rasmi Dato' K yang lepas, dia menyatakan bahawa satu teknik yang dinamakan teknik clips, teknik balikan ya. Maksudnya kalau sebelum ni kita belajar secara tradisional, tapi kita ubah, kita flip daripada tradisional kepada satu cara yang konvensional, yang seperti yang dinyatakan oleh Profesor Dr. Yusof Hashim
di mana kita kena masukkan unsur-unsur TPACK, Technological, Pedagogical, Content Knowledge. Jadi tuan-tuan dan puan, memang bersesuaian dengan situasi sekarang. Dalam saya punya pembentangan juga, saya mengatakan bahawa cikgu perlu menguasai 21st century learning skill. Di mana kalau menguasai 21st century learning skill, pertama sekali, dia kena mendapat info, mendapat maklumat daripada kolik dia, daripada rakan sekerja dia, info-info yang terkini. Saya percaya sekarang ini, perbedaan teknologi yang begitu canggih sekarang ini, saya percaya cikgu kadang-kadang mempunyai kemahiran yang sangat tinggi, tetapi disebabkan tidak dicongkir oleh sekolah, tidak dimotivasikan oleh pihak sekolah, maka mereka ni tenggelam begitu saja. Tapi di dalam media sosial, kadang-kadang mereka ni menjadi champion yang sekolah sendiri tak kenal pasti. Di mana sebenarnya sekolah kena sahut cabaran supaya melahirkan banyak guru yang mempunyai kreativiti dan inovasi di peringkat sekolah. Maksudnya yang pertama sekali, guru perlu berkomunikasi dengan ahli kumpulannya, rakan sekerja, kolik dia, untuk menghasilkan satu PDP yang berkesan. Yang kedua, kalau sekarang ni kita dapati bahawa media sosial yang popular, apa media sosial yang popular sekarang ni? Kita dah bentangkan dalam kuartium ni banyak. Yang paling popular sekali sekarang ni Facebook. Jadi, kenapa kita tidak mengambil peluang untuk berada di media sosial? Benda itu tengah popular sekarang. Jadi kita jadi salah satu penyumbang. Jadi kita create kita punya Facebook, kita create kita punya apa. Kerana inilah yang paling popular dan disukai. Bukan saja disukai oleh guru, bukan saja disukai oleh pelajar, tapi disukai oleh masyarakat kita. Dia tadi korang di Sofia dia maklumkan, dia kata, tahukah berapa ramai, berapa juta yang ada di Malaysia yang terlibat dalam Facebook? Jadi maksudnya, ini adalah media yang sangat popular ketika ini. Jadi bila kita nak popular ni, kita ambil peluang sebenarnya. Ambil peluang untuk terlibat sekali dalam media popular tu. Nanti kalau dah jadi tak popular dan tak nak orang tengok, baru kita nak masuk. Maksudnya waktu tu kita dah tak boleh menyumbang lagi. Kedua, kita kena ada blog dengan wiki ni. Saya rasa dah, ini dah ketinggalan dah lama berlalu. Kita kena ada blog, wiki, kemudian kena ada video conference. Mungkin video conference antara satu sekolah dengan satu sekolah yang lain. Kemudian kena ada chat, RC, forum dan sebagainya. Kemudahan-kemudahan chat, forum dan sebagainya sekarang ni boleh diperolehi secara percuma melalui OneBestNet from KLE. Percuma tuan-tuan dan puan-puan. Adakah tuan-tuan dan puan-puan sekarang ini menggunakan platform percuma ini untuk tujuan forum dan sebagainya? Ini kita fikirkan balik. Kemudian saya ada berbincang dengan salah seorang guru saya yang mengatakan bahawa dalam OneBestNet from KLE ini juga cikgu-cikgu boleh mendapat SMS plus secara percuma. Maksudnya sekolah, dalam komuniti sekolah, wujudkan satu grup di kalangan warga sekolah, mungkin di kalangan guru lah. Create satu grup, kemudian gunakan SMS blast ni untuk memaklumkan apa-apa aktiviti-aktiviti, sama ada aktiviti koko ataupun PGP di sekolah dengan cara SMS blast ni yang boleh diperoleh secara percuma. Kemudian menggunakan social networking yang sedia ada. Kalau kita tengok sekarang, social networking banyak. Selain daripada Facebook, kita ada juga Twitter. Kita ada Twitter dan sebagainya. Jadi gunakan peluang-peluang ini. Kemudian kita ada digital ataupun online community yang mana kita boleh ambil sumber-sumber daripada perbincangan-perbincangan community ini untuk kita absorb dan sesuaikan dengan situasi sekolah kita. Dan dan akhirnya guru boleh mendominikan maksudnya
menjadi champion dalam online kita, online collaboration untuk mendapat input-input daripada pihak luar. Jadi kita dapati bahawa isu yang mengatakan bahawa kita ni tidak mempunyai stok ataupun sumber untuk menjalankan PDP ataupun menjalankan collaboration secara berkesan, kalau kita menamaatkan apa yang ada di sekeliling kita, situasi yang ada, saya percaya satu hari, satu ketika sekolah-sekolah di Malaysia akan mencapai tahap pendidikan bertaraf dunia seperti yang tercatat dalam kita punya yang sebelum ni, yang sebelum-sebelum ni, bahawa dalam pelan pembangunan pendidikan peruntukan kita yang mahukan kita sekolah di Malaysia bertaraf antarabangsa. Okay, itu saja. So, ini berarti guru ni kena sentiasa meningkatkan tahap kemahiran dia, tahap profesional ya, dengan apa yang berlaku pada masa. So, yang ini berkaitan dengan ini. Cik Saruli nak cerita tentang flip tadi? Untuk pada media sosial Facebook, saya mengakui yang saya seorang pengamal tegang Facebook. Jumlah rakan dalam Facebook saya itu kurang 3,000 lebih. 95% adalah pelajar. Pernah rakan pengetua berkhusus di IP memaklumkan kepada saya, mungkin laman Facebook saya ini akan dijadikan medan untuk pelajar meluahkan perasaan, mengutuk, mengeji dan sebagainya. Setakat ini belum pernah berlaku lagi. Saya memilih Facebook ini kerana bagaimana yang Cik Zahari katakan tadi, dia popular. Kalau jota.com belum popular lagi. Kerana Facebook ini Malaysia negara ketiga di dunia menggunakan Facebook. Pertama Amerika Serikat, kedua negara di Amerika Latin, dan ketiga Malaysia. Dengan saluran Facebook ini, banyak masalah dapat diselesaikan. Pertama, di sekolah pertama saya sebagai pengurus di Ampang, yang banyak sangat aduan sampai ke PDD dan Jabatan Pelajaran di Istana. Jadi memandang aduan-aduan itu dapat saya alihkan ke Facebook saya. Saya tahu dan besok kita akan segera boleh diambil. Dan saya tanya pada pihak PDD, ada tak komplain daripada sekolah ini? Zero. Tak. Dan kerana masalah dapat ditangani. Begitu juga perhubungan kita dengan para pelajar lebih rapat. Dan saya katakan pada pelajar, saya ada hubungan tua bukan 24 jam, mungkin 20 jam berada di alam maya. Setiap yang pelajar saya beri maklumat, pukul 12, pukul 1, pukul 2, saya dengar ada signal daripada iPad saya terbangun dan saya akan jawab. Saya tahu pelajar saya tak tidur ke mana dia berada. Jadi kita rapat dengan pelajar itu. Berkaitan dengan isu sejak sekolah tadi, saya lihat dia ke arah menyediakan pengetahuan sedia ada pelajar. Mungkin di sekolah tadi timbul masalah dari segi peralatan yang tak cukup, soket yang tak ada dalam bilik darjah, vandalism dan sebagainya. Tetapi kita boleh menggunakan ICT atau internet ini untuk persediaan pengetahuan sedia ada pelajar dan untuk memudahkan pelajaran esok ini. Jadi dari situ kita nampak penglibatan pelajar untuk memberi pendapat. Dan sekarang ini sekumpulan pelajar saya sedang menyediakan rencana berkenaan dengan antarmuka, rencana dan video. Dan bila mereka dah siap, dah test dalam jota.com dari segi idea, dah cari maklumat-maklumat, mereka akan hantar kepada saya untuk saya lihat, untuk buat penambahbaikan. Dan sejauh mana adanya elemen pemikiran kemahiran fikir aras tinggi di kalangan pelajar. Jadi kita dah nampak. Kedua, saya dapat kesan bahawa pelajar mungkin sekolah saya ini
aliran agama, tapi mungkinlah yang agak ekstrim sedikit. Ya, saya paksa. Perkataan yang digunakan ialah benci. Saya benci orang buat maksiat. Bukan kata-kata saya, saya suka orang buat maksiat. Ya, saya benci orang buang anak. Tetapi saya respon balik dalam buku kepribadian Rasulullah SAW. Tidak ada perkataan benci. Yang ada, saya kata tukarkan. Saya doakan orang tidak membuang anak. Saya doakan orang tidak melakukan maksiat. Jadi kita tukar. Kita, oh, macam ini macam benci yang ada pada dia. Jadi dekat situ dah ada elemen pendidikan melalui Facebook saja. Ya? Dan seterusnya, apabila mereka add saya sebagai rakan Facebook dia, apa-apa perkembangan, apa-apa bahasa yang menggunakan perbualan dengan rakan mereka lain, saya dapat kesan. Yang saya tahu pelajar ini bagaimana. Pernah seorang pemimpin besar yang datang ke sekolah saya, dan saya dapat kesan mereka ini telah mengeluarkan kata-kata kesan mungkin dah dekat dengan pilihan radio ke-13 saya. Dan dapat senarai ramai pelajar. Dan esok hari saya minta kaunselor membimbing pelajar bagaimana sikap menghormati pemimpin negara kita. Di situ kita, kita dah ada tindakan segera bila dia siasat-siasat rupanya ibu bapa dia menyokong tegak pihak di sebelah sana. Dan di rumah dia baca artikel semua berkaitan dengan institusi tersebut. Jadi kita berperanan membantu pelajar tadi untuk dia dapat memberi pendapat yang lebih baik, yang lebih kata orang menghormati orang lain. Tuan-tuan dan puan, saya nak tambah sedikit lagi dua cerita yang saya rasa sangat penting lah. Ini di mana berlaku di salah sebuah sekolah di negeri Selangor. Sekolah di negeri Selangor ni, dia menghadapi masalah seluruh bangunan di jonting. Dia jonting, pelajar jonting macam-macam di setiap sudut pelajar jonting. Jadi bila satu ketika pengetua baru ditempatkan di sekolah tu, pengetua tu berfikir kata, macam mana cara nak mengelakkan daripada sekolah ni tidak dijonting lagi. Dia fikir-fikir, akhirnya dia membuat satu keputusan. Dia kata, saya nak membina satu tembok di belakang sekolah ni supaya saya alihkan pelajar daripada menjonting di dalam kelas, di makmal dan sebagainya, kepada menjonting di dalam bual yang dibuat. Melalui perbincangan dengan PIBG, dapat peruntukan dengan PIBG dibuat satu bual yang besar. Dia kata dalam perhimpunan pagi, dia kata kepada pelajar-pelajar dia, kata pelajar-pelajar, mulai hari ini saya takkan marah lagi kalau kamu nak conteng. Dia kata kamu boleh conteng, tapi conteng dekat mual yang saya buat tu, dan contengan yang paling cantik sekali saya bagi hadiah. Maksudnya teknik flip telah berlaku di situ. Dia tak kata tak boleh conteng, dia kata boleh conteng, tapi conteng di tempat yang telah ditetapkan. Ini salah satu teknik flip. Jadi sekarang tuan-tuan dan puan, kalau ada masalah-masalah di sekolah yang menyebabkan berlakunya gangsterism, berlakunya pelbagai, mungkin wall yang boleh dicurahkan, curahan pelajar, mungkin sekolah boleh create satu wall sendiri di sekolah secara online. Tapi pastikan bahawa kalau nak buat online collaboration ni mesti secara tertutup, yang boleh diakses dari kelompok-kelompok tu. Mungkin sekolah boleh buat satu Facebook, ruangan Facebook pelajar-pelajar sekolah A. Jadi apa-apa luahan pelajar luahkan dalam Facebook tu. Jadi bila ada luahan, pentadbir boleh mantau. Ada ketikanya pentadbir bertindak sebagai pemerhati, ada ketikanya pentadbir bertindak sebagai pembimbing. Tapi biarkan, tak kira lah apa yang nak meluahkan oleh pelajar, luahkan dalam Facebook tu. Sebenarnya ini salah satu cara untuk melihat masalah-masalah yang berlaku dalam diri pelajar. Perkara kedua yang berlaku ketika saya memantau sekolah, saya berada di dalam kelas, seorang pelajar masuk ke dalam kelas.
pelajar tu masuk dalam kelas, apa perkara pertama yang keluar daripada mulut cikgu? Eh, dah lama kamu tak datang ya, sejak kamu dah pindah ke, dah pergi sekolah ke? Itu soalan pertama yang keluar daripada mulut cikgu. Tetapi saya masuk, saya pergi ke sekolah lain, menghadapi masalah yang sama, cikgunya mengatakan, mengeluarkan perkataan diri. Dia kata, lama saya tak nampak kamu, rindu saya dekat kamu. Perkataan rindu saya dekat kamu tu, jika dibandingkan dengan guru yang pertama tu, dia merupakan satu teknik flip. Daripada tidak mahu datang, bila cikgu kata saya rindu pada kamu, menjadikan cikgu pelajar itu sekarang ni adalah pelajar tanda pelajar yang dapat menunjukkan prestasi yang baik dalam peperiksaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya teknik flip ni jika digunakan dengan cara yang betul, dengan cara yang tepat, saya percaya dia boleh mendatangkan impak kepada sistem, kepada pelajar-pelajar kita. Ya, jadi pemimpin sekolah ni dalam ni yang inovatifnya, inovatif dalam menyelesaikan masalah ni dan menyelesaikan masalah ni bukan sahaja di sekolah saja. Ya, pada bila masa sebab sekarang ni dah online 24x7, 24x7. Jadi nak membimbingnya ni pada bila-bila masa sahaja. Jadi rajin-rajin lah kita melawati ataupun semak Facebook anak murid kita ni, ya? Itu pun kalau dia gunakan nama senang. Kalau dia gunakan nama samaran, dan sorry, tak dapat. Okey, dan akhirnya saya nak sentuh sedikit tentang pelaksanaan program ini. Sebab sekarang ni tengah giat, ya, giat dipasang ataupun dilatih, ya, guru-guru dan ni sedang dilatih. So di sini nak tanya ni, adakah ni pembelajaran maya program ini, ini memang bagus, ya, kaedah ini memang bagus, tapi apa yang merisaukan ialah jurang teknologi antara murid kita ni. So adakah kaedah ini akan meluaskan dari jurang itu ataupun apa pandangan Tuan Di Sofia dan Tuan Di Sofia? Salah satu tujuan kerajaan mewujudkan atau membangunkan ataupun memasang prop JLE ini adalah untuk memberikan learning management system ataupun satu sistem untuk menguruskan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Dan ini juga adalah sejajar dengan pemasangan satu bestarinet yang menggantikan skulnet pada tempoh hari. Dan satu bestarinet ini adalah konektiviti kepada internet yang diberi kepada semua sekolah. Tapi kita perlu melihat bahawa one bestarinet itu ada beberapa komponen. Komponennya bukan sahaja sekadar konektiviti, tetapi juga ada punya persekitaran pembelajarannya itu, dan juga dia punya manage security services. Tapi dalam BLE itu, jadi kita berharap dengan kita beri apa namanya learning management system itu, kita akan dapat memudahkan guru untuk menguruskan pengajaran dan pembelajarannya sejajar dengan keperluan semasa. Kerana di dalam BLE itu ada pelbagai kemudahan disediakan, seperti tanya Cik Zahri pun ada cakap tadi pasal ada dia punya blog, ada dia punya untuk buat rancangan mengajar, ada ruang untuk forum, ada ruang untuk chat saya bangga, ada juga untuk menguruskan peralatan sekolah untuk jadual waktu, kalender dan sebagainya. Jadi ini selain itu, setiap guru, murid, bahkan ibu bapa juga diberi ID masing-masing. Jadi masing-masing ada space, ada ruang di dalam diri itu dan boleh berinteraksi. So di pihak kita lah, di pihak kementerian, kita menjangkakan jika ada apa-apa gap dalam knowledge itu, kita akan membangunkan apa yang kita namakan community of practice. Community of practice ini adalah kumpulan atau kumpulan yang mempunyai minat yang sama, kepakaran yang sama untuk berkongsi, dan mereka ini mungkin ada pakar dalam pembangunan bahan. Contohnya, ada guru membuat bahan yang berkaitan dengan sesuatu tajuk dalam mata pelajaran yang diajar, dan dia boleh buat
dan dia upload di situ dan dikongsi dengan rakan-rakan yang lain di sama ada di sekolah itu ataupun di sekolah yang lain di seluruh Malaysia dan bahkan di seluruh dunia juga. Jadi di GIE itu sebenarnya adalah ruang ataupun space untuk guru, pelajar, jadi beberapa berkongsi bersama-sama mengambil tanggungjawab dalam anak untuk mendidik anak-anak. Selain itu juga murid juga dapat menggunakan itu untuk mengembangkan kreativiti mereka dalam pengajaran, dalam mereka belajar itu dalam berkongsi dengan pelajar dan yang lain bukan saja di sekolah sendiri. Kalau kita tengok di, saya melihat penggunaan BLE di sekolah kita contohnya begitu hebat, hinggakan kalau satu hari kita down sistem, mereka akan komplain. Inilah cabaran yang diberi oleh bekas KAC kita dulu. Saya kata dia memberi cabaran kepada kami di DT. Saya nak melihat satu hari nanti kita beri sesuatu pada sekolah dan then pada satu masa kalau sistem itu down, ditarik ke ataupun tak dapat fungsi, sekolah akan komplain. Sana sini dia akan komplain kepada mengapa benda tidak lagi dapat diakses. Kalau sampai ke tahap itu, bermakna sekolah akan dipendek dalam benda itu, sekolah akan menggunakan benda itu dan dia sangat membantu dalam PMP dan semua orang boleh belajar, semua orang boleh menggunakannya. Kerana kita perlu melihat sekarang ini, kita tidak lagi berada dalam situasi yang macam kita sekolah dahulu kan, semua orang tahu ini. Tapi despite pelaburan yang begitu banyak diberi oleh kerajaan, kita melihat penggunaan yang masih belum sampai ke tahap yang begitu boleh dibanggakan. Kalau dari segi survei-survei yang kita buat setakat ini, penggunaan BLE ini masih rendah. Jadi kita masih dalam proses untuk memastikan menggalakkan penggunaan itu. Dan misalnya kami berkumpul dengan diadakan di pelbagai negeri untuk memastikan penggunaan BLE ini meningkat. Ini kita berkumpul dalam satu kursi. Okey, baiklah. Untuk pelaksanaan Prof. Yau ini boleh membawa ya, membawa kebaikan dalam sistem pendidikan kita. So, kalau ikutkan ni kendaknya, kita nak teruskan lagi ini. Tapi memikirkan mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan ada soalan ataupun pertanyaan, so saya buka majlis ni, ada tuan-tuan dan puan-puan untuk menunjukkan soalan. Sekiranya ada, sekiranya ada kenangan sekolah dan siapa soalan itu ditunjukkan. Okey, kita silakan. Ada mic ada di sebelah kiri kanan kita. Saya ada dua isu untuk dikemukakan. Pertama, isu berkaitan dengan infrastruktur yang telah disentuh oleh penadi sendiri. Saya melihat dari segi bila kita sebut soal infrastruktur di sekolah, ditimbulkan tadi soal infrastruktur yang sedia ada itu seolah-olah tidak cukup untuk sekolah lah. Lalu rumusannya dibuat bahawa kecukupan itu tidak mungkin dapat kita penuhi di setiap masa. Kemudian Alibana juga mengulangkan kepada kita, maksudnya kepimpinan di sekolah perlu kreatif dalam menyelesaikan masalah tersebut. Saya nak bangkitkan soal ini kerana kalau kita lihat isu infrastruktur di peringkat sekolah, saya kira bukan isu untuk perbanyakkan. Dia bukan isu bilangan yang ada itu belum cukup, tetapi isu yang sangat basic, sangat fundamental. Kenapa bekalan ataupun penyediaan infrastruktur di peringkat sekolah tidak berlaku sebagaimana yang dicanangkan di dalam taklimat-taklimat ataupun dalam kontrak-kontrak yang dibuat dalam institusi yang dibawa ke sekolah? Saya ambil contoh, kalau kita lihat umpamanya dalam memperkenalkan komputer ke sekolah, maka sudah pasti taklimat diberi komputernya adalah satu bahan yang
tak mungkin dapat lebih lama daripada 3-5 tahun untuk dirumuskan. Ya, itu isunya. Tetapi ada berlaku sekolah-sekolah, bukan satu tetapi banyak juga kes yang bila dah dirumuskan tetapi tidak diganti walaupun permohonan itu telah diuruskan sebagaimana yang sepatutnya. Itu isu utama. Kemudian isu yang kedua, kalau kita lihat yang terbaru adalah berkaitan dengan Wan Bestari. Ya, di mana dicadangkan kekuatan capaian wafat yang sepatutnya diperoleh di sekolah di peringkat awal ini tak kurang daripada 11 katanya, ya. Mek. Tetapi realitinya selepas pasang dia dah test nak dapat 4 mek pun tak dapat. Kemudian di Terengganu, ya, misalnya saya tidak mahu, ya, tadi disuruh perkenalkan Muhammad Zahid di mana dari sekolah menengah Kerti, Kemaman Terengganu. Jadinya di Terengganu sampai sekarang di tingkatan sekolah banyak lagi yang tak dapat menggunakan donggala. Atas itu kita belum diberi latihan, ya, pihak pelanggan, guru, tetapi sekolah belum diberi latihan maka tak dapat menggunakan donggala. Sedangkan sepatutnya perkara itu telah pun selesai. Nah, itu kita lihat perkara-perkara fundamental begini yang tak mungkin mampu diuruskan oleh pihak tentang sekolah. Itu isu yang kita lakukan. Perkara yang kedua adalah saya sentuh untuk timbulkan perkara yang telah pun disentuh oleh saya tadi berkaitan dengan pada masa kini kita lihat dunia telah begitu terbuka sehingga kan disebutkan bahawa generasi Y dan Z ini adalah dianggap sebagai cloud citizen ataupun disebut tadi oleh Tuan Haji Samsuki tadi bahawa pentingnya berkaitan dengan media literasi. Saya ingin tanya kepada Tuan Haji Samsuki selaku pihak yang berdapat dengan curriculum. Kami minta maaf, Tuan Haji Sofian, ya. Sejauh mana pihak curriculum yakin bahawa isu tentang bekalan yang secukupnya perlu diberi kepada generasi ini, maksud saya generasi sekarang, generasi Z dari sekolah menang, ya, dengan KSSA tentang bagaimana keupayaan generasi kita menapis maklumat, ya. Sebab kalau dahulu mungkin bagi pihak tertentu yang perlu ada kemahiran menapis maklumat ini, contohnya pakar sejarah nak menilai dari segi sejauh mana betulnya sungguh-sungguh maklumat sejarah secara lisan dan sebagainya, begitu juga soal penulisan, begitu juga dalam soal menentukan metodologi dalam menentukan hadis sahih dan tidak dalam Islam pun ada kaedah. Tetapi sekarang ini generasi kita terbuka begitu luas kepada maklumat dan simptom-simptom negatifnya sangat ketara, bukan hanya kepada remaja dan kanak-kanak tetapi even orang dewasa yang ada peranan yang penting dalam pengurusan pun kadang-kadang melatap melalui media sosial umpamanya. Artinya kita tidak dilengkapkan dengan perkara ini. Jadi saya harap ada satu penjelasan, adakah pihak kurikulum dalam pasal ini terhadap persiapan yang disediakan melalui kurikulum itu untuk menyediakan generasi berikut supaya kebal dan bijak dalam menghadapi situasi. Sekian terima kasih. Okay. Thank you. Terima kasih. So, nak ni, nampaknya bukan dua isu ni, ada banyak yang dikemukakan di sini, ya. Dan yang pertama berkaitan dengan perumusan dan penggantian pengkatasan ICT. Yang kedua berkaitan dengan pelaksanaan ataupun pemasangan satu dasari net dengan prestasi tidak seperti yang dijanjikan, ya? And then banyak, ya, belum ada latihan, belum dapat dongle, kemudian ya dongle, ya. So then ibu pula ni yang berkaitan dengan kurikulum sejauh mana, ya, perkara ni mencukupi untuk ni melahirkan ataupun memenuhi kehendak generasi X dan Y ni. Dan ada satu lagi keupayaan yang murid ni menafis maklumat ni. So silakan di Sofian pun di Samsudin nak jawab dulu.
Terima kasih. Tuan Haji Zaid Manat dari Sekolah Menang Kertih, ya? Terima kasih kerana saya menerima soalan itu. Saya dapat catat tadi pertamanya tentang penyelenggaraan, proses penggantian, penyelenggaraan dan juga penambahbaikan kepada bekalan-bekalan komputer ini sebagaimana yang saya juga disebut tadi, bahawa sebenarnya di sekolah-sekolah kita banyak, Malaysia ada 10,000 sekolah dan kita ada beribu-ribu peralatan yang diselenggarakan. Peruntukan kita terhad sebenarnya. Saya bukan nak memberi alasan tetapi itu realiti. Untuk makluman para hadirin sekalian, kerajaan membelanjakan kalau tak silap saya lah 40 juta pada tahun 2009 untuk urusan penyelenggaraan dan penggantian komputer ini. Pada 2009 40 juta, pada 2010 itu 40 juta, kemudian 38 juta pada 2011 dan 20 juta pada tahun 2012. Dan tahun ini juga kita dijangkakan akan membuat proses penggantian dan penyelenggaraan itu. Tapi yang penting saya nak nyatakan adalah kita tidak dapat nak gantilah semua itu serentak. Mungkin beberapa orang kata ini saya dah lupus 5-6 tahun dulu, tetapi mengapa masih belum diganti? Jadi kita dengan peruntukan yang begitu, kita terpaksa buat pergantian itu secara peringkat-peringkat mengikut pasal-pasal yang alat itu dibekalkan. Jadi mana yang lama itu kita ganti dulu, atau mana yang ada keperluan mendesak kita ganti dulu berdasarkan peruntukan yang ada. Tetapi yang penting nak saya beritahu bahawa pastikan bahawa sebarang kerosakan itu dilapor melalui support ticketing system itu, dan peralatan itu didaftarkan di dalam daftar harta modal kerajaan. Kerana kalau tidak ada syarat itu, kita tak boleh nak buat pembaikan ataupun penyelenggaraan. So perlu dilapor kepada support ticketing system, kemudian ada surat beranak kepada peralatan itu. Punya boleh kita akan buat penyelenggaraan itu. Tapi kalau perlu bagi bersabar itu, kita berdasarkan peruntukan yang ada. Itu yang kita katakan tadi, kita perlu juga mencari keadaan lain. Kalau nak tunggu kerajaan saja mungkin lewat, lambat. Kemudian berkaitan dengan Bestarinet ini, untuk maklumat dan perempuan, pagi ini kita ada satu mesyuarat khas dengan KSU kita yang baru berkaitan dengan runutan sekolah, berkaitan dengan capaian kepada Bestarinet ini. Kerana sebenarnya kami sendiri pun tidak berpuas hati dengan prestasi syarikat yang membekalkan satu Bestarinet ini. Untuk maklumat, capaian internet itu adalah 2 hingga 4 di setengah-setengah sekolah, dan ada yang sekolah 4 hingga 10. Tapi realitinya ada yang tak dapat, ada yang tak dapat, lepas itu turun naik-turun naik. Daripada survey yang kita buat, jumlah prestasi konektiviti itu boleh menjangkau kadang-kadang sampai 7 Mbps. Dia punya variasi daripada pagi hingga ke petang itu. Jadi memandangkan ini masih lagi di tangan syarikat, masih belum selesai lagi kemasanannya, kita masih lagi ada dalam tempoh boleh membuat aduan. Dan kerajaan tidak bayar kalau prestasi itu tidak mencapai service level agreement yang ditetapkan. Jadi saya memohonlah kepada tuan-tuan dan puan, kalau sekolah tidak mencapai prestasi sepatutnya dan untuk speed test yang tuan-tuan dan puan buat, lapor segera kepada helpdesk yang diberi nombor. Dan saya cakap sekolah diberi nombor itu, saya pun tak ada bawa lagi nombor untuk meja bantuan itu. Lapor segera supaya kita dapat tekanlah syarikat supaya improvekan benda ini. Kerana syarikat sekarang sudah pun terlewat daripada jadual yang sepatutnya. Kerana kalau ikutkan kontraknya, semua sekolah telah dipasang pada akhir Mac yang lalu. Tapi sekarang baru ada 7,000 sekolah. Jadi masih ada lebih kurang 3,000 sekolah lagi belum selesai. Dan dijangkakan pada tahun-tahun ini pun masih ada.
masih mungkin belum selesai lagi. Jadi cerita itu perlu kita beritahu bahawa mereka punya performance tidak mencapai seperti yang sepatutnya. Dan kita bergantung kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk laporan ini kerana kita tak mampu nak pergi ke setiap sekolah untuk belajar itu. Walaupun kita melihat dalam dashboard itu ada laporan-laporan mengikut negeri-negeri, tapi kalau lebih baik kalau tuan-tuan dan puan-puan itu berkaitan dengan Bonggol ini. Bonggol adalah satu alat kecil yang dibeli kepada sekolah untuk memastikan guru-guru ataupun kaki tangan sekolah ataupun pembina di sekolah dapat akses pada internet 4G itu di mana-mana sahaja itu sekolah. Itu mengikut syarat asalnya setiap sekolah sepatutnya mendapat $20. Tetapi dalam perbincangan-perbincangan kemudian dibuat di antara syarikat dengan pihak pengurusan tertinggi Kementerian Belajar, jadi bukanlah saya tu, pengurusan tertinggi Kementerian Belajar, diputuskan bahawa pemberian atau bilangan dongle yang dibeli pada sekolah itu bukan kita tetapkan kepada 20, tetapi bergantung kepada keperluan sekolah mengikut ada kriteria-kriteria yang ditetapkan. Kerana kita melihat, kalau kita fixkan semua sekolah dapat $20, sekolah SKM yang kadang-kadang ada mungkin 15 orang saja dengan 5 guru diberi $20, sekolah macam dia di Sibu macam yang 3,000 dia punya students dan hampir 200 orang guru juga dapat $20, iaitu tidak adil. Ya, Ayuna pun kata itu tak adil kan. Jadi kita ubah sedikit dia punya kriteria-kriteria pengagihan dongle itu. Jadi mungkin ada sekolah yang dapat 20, mungkin ada sekolah yang dapat 5, 3, tapi sepatutnya, sepatutnya sekolah yang sudah dipasang bandar ringgit dan telah pun berfungsi, dia punya bandar ringgit itu, dia kalau ada yang pasang tower itu pun sudah berfungsi, tower bridge-nya itu sepatutnya sudah dapat dongle. Kalau dan juga dari lagi sudah dapat dongle. Jadi kalau belum lapor segera, itulah gunanya kita ada meja bantuan untuk laporan-laporan itu. Kita lapor supaya kita dapat tekan syarikat supaya anak katakan sekolah ini belum dapat, sekolah ini belum dapat. Jadi saya ingat itu dulu lah saya punya yang saya dapat catat. Jadi berkaitan dengan latihan juga, latihan mungkin ada sekolah-sekolah yang belum dilatih. Jadi memandangkan pemasangan yang melibatkan seluruh sekolah di seluruh negara, jadi jadual latihan itu perlu mengikut pemasangan itu. Kita tak boleh beri latihan sebelum sekolah itu dipasang. Kita cuba buat sekali untuk Sabah. Sabah ada sekolah belum dipasang, tapi untuk memastikan mereka juga dapat mendapat look and feel of this BNE, kita beri latihan sebelum pasang. Tapi cikgu dia balik komplain kerana waktu dia nak balik sekolah pun dia tak ada nak guna apa guna dia latih. Dia nak pakai di mana? Walaupun sebenarnya BNE itu boleh diakses asalkan ada internet, tak sepertinya kena ada website ini. Kalau ada internet, BNE itu sudah boleh diakses asalkan tuan-tuan nombor ada dapat ID. ID itu telah diberi oleh syarikat sebanyak 11 juta, saya tak silap saya. Jadi, memandang setiap kita ni ada ID untuk menggunakan BNE ini. Cuma dah dapat atau tak dapat dan guna atau tidak, ID itu diserahkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri, saya dipahamkan kepada JPN dan JPN hantar kepada PPD dan sekolah untuk diaktifkan. ID itu adalah ID untuk murid, ID untuk guru dan ID untuk ibu bapa. Jadi saya percaya kita semua di sini adalah sama ada ibu bapa atau guru, murid tak possible lah. Tak, kemana kita sangat layak dapat ID. Jadi pasal pastikan tentang apa balik ni
tanya pihak KPN atau PPD mana ID saya kalau nak akses kepada BNI. Itu lah dulu, saya ingat saya teruskan kepada Tuan Zudan. Mudah aja cakap. Terima kasih kepada soalan Tuan-tuan yang berbual. Soalan itu iaitu sejauh mana peralatan yang kita bekalkan ini dapat memenuhi belajar kita kan dalam konteks kedua-dua untuk preparation orang di masa akan datang. Saya rasa soalan itu amat penting untuk kita sebenarnya berada di Singapura. Saya rasa rata-rata apabila kita berbincang tentang pembangunan manusia, kita tak dapat lari daripada aspek curriculum. Apa sebenarnya kita nak ajar di sekolah ini? Sebenarnya kami di curriculum memang itulah persoalan-persoalan yang dilontarkan kepada kita. Kita ini nak membina manusia yang macam mana? Manusia yang IT literate. Pada masa yang sama dia beriman. Dia menjadi patriotik, orang yang mampu untuk membangunkan masyarakat, mensejahterakan negara, bermanfaat kepada manusia lain. Cuba bayangkan falsafah-falsafah ini dibagi pada kurikulum, diterjemahkan dalam bentuk persuratan dokumen standard kurikulum atau sukatan pelajaran, uraian sukatan pelajaran, nyatakan dengan jelas. Ada juga yang tak jelas untuk membina generasi Y dan Z kita di masa akan datang, which is a very important issue yang menentukan kejayaan negara kita di masa akan datang. Dan saya nak sedikit kongsi dengan tuan-tuan, bila kita bina curriculum ni, kita tengok juga orang di luar negara. Kita tengok di negara-negara Eropah, kita tengok di negara-negara apa, Middle East, Asia Tengah, kita tengok di negara-negara yang nak maju ke depan, dan kita rasa kita tak mau ketinggalan. Jadi maknanya bila kita buat curriculum ni, contohnya kalau curriculum yang melibatkan ICT ni, kita terpaksa benchmark dengan negara yang kita rasa kita boleh berada bersama-sama dalam sah apa negara maju di masa akan datang. Kerana nak address the issue of ke mana murid-murid kita nak pergi nanti, apa kesejahteraan hidup mereka di masa akan datang, boleh bekerja atau tidak, boleh cari makan atau tidak, apa nak jadi kepada negara kita di masa akan datang dan sebagainya. Baik. Dengan maklumat-maklumat yang banyak, apakah kira-kira kita boleh atau tidak deliver this. Memang itu satu tugas yang berat. Dan pada masa yang sama tuan-tuan, kita bina curriculum, tuan-tuan melaksana curriculum. Nah, jadi bermakna kalau curriculum bagus dalam konteks on paper, tapi kalau pelaksanaannya tak bagus, contohlah macam tadi kan, alatnya tak cukup, curriculumnya bagus, tapi dah nak guna alat tak ada, internet access lambat, nak YouTube apa ya? Tak jalan lah. Kan? Tapi dalam curriculum ni hebat. Jadi bila orang negara tengok, oh curriculum itu bagus. Dengan andaian bahawa infrastruktur kita sepatutnya dibenarkan sepatutnya. Itu satu isu. Satu isu lagi ialah orang kata berapa banyak alat bagi pelajar kita ni? Kan, nak memenuhi kurikulum kita. Jadi kalau tuan-tuan perhati balik dokumen kurikulum kita, kalaulah kita mengambil konfigurasi yang ada sekarang di sekolah-sekolah yang dibekalkan oleh kerajaan, kalau keadaan makmal komputer dia bagus, alat dia berfungsi dengan baik dan sebagainya, tak adalah makmal komputer tu kosong, alat dia dah tak ada, biliknya dah kosong, komputernya pun dah tak ada, nak menggunakan itu kau je nak masuk ke dalam, dah menunggu bertahun-tahun tak sampai-sampai kan? Jadi mungkin nak belajar komputer apa? Tetapi di situlah saya nampak kreativiti dan inovasi betul. Sebab belajar bukan hanya dalam sekolah.
Di Terengganu alhamdulillah mereka ada netbook, netbook ke ibu, ibu. Saya baru-baru ni pergilah ke Lawian kan, nak carilah apa notebook second hand ni. Ada orang nak jual saya ibu yang second hand. Saya kata baik, ibu tengah tu boleh sampai ke Lawian. Netbook pun sama juga. Netbook satu Malaysia boleh dekat rakyat sekarang. Jadi saya pun tak tahu macam mana dia boleh bergerak. Tak usah kira lah yang LCD, BPSMI kat kedai mamak tu kan. Itu pun dah memang ada. Buka ke kedai mamak tu, tempat sebelum tengok bola ada. Kerajaan Malaysia. Jadi maknanya kerajaan kita ni belajar di mana-mana. Di kedai mamak pun ada internet access. Di Lawian pun kita punya alat pun ada kat sini. Jadi bermakna tuan-tuan, apa yang saya nak bawa di sini ialah bukan isu, bukan isunya komputer ada tadi, itu isu lah, memang isu, betul. Tinggal lagi sebagai pengetua ni kita nak demo pengetua di masa akan datang. Sebab kita nak bina kurikulum pelajar masa akan datang. Tapi kita berada di sini. Contoh laporan Ostek ini mula baru-baru ni, saya baca lah, saya tengok dia memperkenalkan mata pelajaran programming. Baik, bila inspektor pergi melawat sekolah, ini nak bina kurikulum untuk pelajar dia di masa akan datang. Itu ajar programming. Dia kata di situ laporan dia ialah guru tak komputer mengajar programming sebab sekolah tidak mengambil inisiatif untuk pastikan guru yang mengajar program ini diberi support latihan apa semua. Banyak hantar dia pergi usulkan ke Microsoft ke mana lah, supaya dia bila dia tengok dalam standard kita, dia tengok kurikulum tu, guru besar akan pastikan this is the thing that you need for professional development. Itu tak berlaku. Jadi memakna report pun di situ ialah laporannya the leadership of the school tak mengambil berat tentang apa tu peningkatan profesionalism sesuai dengan kriterium yang baru tu. Jadi kalau guru dia gagal untuk melaksanakan kriterium itu, murid akan rugi. Murid akan rugi kerana murid yang nanti akan prepare themselves for the future. Kita sangat tak boleh tolak hakikat bahawa dunia IT ini adalah merupakan the prime, sebab tu dia ada dalam apa dia panggil the 21st century skill. ICT ini dia ada dalam tiga komponen ICT: kemahiran teknologi maklumat, kemahiran maklumat, kemahiran media. Betul tak? Tiga. Kalau buka dalam 21st century learning skill tu, tiga ni yang berkenaan dengan teknologi maklumat. You must be competent in teknologi maklumat. You must competent in apa? Literasi maklumat. Nah, yang tadi pula maklumat lampak datang yang betul tak betul, sahih tak sahih, boleh percaya tak boleh percaya, fitnah, slander, tipu, apa lagi? Macam-macam lah kan, berita palsu yang setengah betul tak setengah betul, benda-benda gini kan. Kemahiran maklumat, kemahiran teknologi maklumat, dan yang ketiga kemahiran media. Malamnya sekarang ni cikgu tak prepare benda tu, nak mengajar ke belum apa ni. Di India pun ada masalah yang sama, cuba tinggal lagi di reduce. Maknanya inisiatif-inisiatif yang dia buat di sekolah, tetapi pastikan guru-guru ini boleh melaksanakan kurikulum. Dokumen dah ada. Tinggal lagi macam mana nak laksana, kita serap. Betul kita kata tadi komputer tak ada, ada access tak ada. Saya alhamdulillah lah berkesempatan dengan Tuan Haji Samsudin pergilah ke England sebab kerana orang dari Stari Net ni. Jadi YTL pun bawa lah saya dan beberapa lain juga lah daripada kementerian, ada juga daripada wajib yang kat sekolah pun datang juga, ada pengetua sekolah semua ikut kami juga dalam hubungan itu. Kita pergi di satu sekolah, kata
peraturan terbagi empat sekolah di England tu. Satu sekolah di Manchester, satu sekolah di Manchester tu di kawasan apa tu, Millfield Manchester. Kemudian kita turun ke bawah England, kita pergi ke apa tu, sekolah Winston Churchill. Jadi kita nak tengok cikgu tu pakai kereta bagus tak bagus, kan? Sebab kereta pun ada. Bila saya tengok di sekolah Millfield dan Winston Churchill tu, memang dia kata untuk sekolah yang benchmark dia lah. Memang saya kagum lah dengan cikgu, kagum tu. Cikgu perempuan, cikgu matematik. Dia menjadi koordinator kepada VLE itu. Dan memang betul, bahannya banyak dan betul. Bahannya banyak, matematik dia ada dua subjek, matematik dengan Inggeris biasanya. Banyak bahan. Jadi maknanya kita macam nak kata, eh, aduh, mereka boleh buat kita dekat Melawan. Ini masalah kita lah. Kerana dia dulu dekat Inggeris dia boleh buat, kita dekat Malaysia dia tak boleh buat. This is the issue, kan? Bila kita tengok, guru tu hebat. Dan cikgu tu macam cikgu kita juga, tak ada beza pun. Even she also doesn't know a lot about IT. Dia bukan ICT pun. Tapi bila dia pergi latihan, dia berminat, the leadership kat sekolah, bagi dia support, kan? Jadi kita tengok, kita pun nampak. Dan saya tengok, di Malaysia pun ada keadaan itu. Tapi Malaysia lah isi senario dia. Senario dia bila isu, nak bina instrumen untuk PGS. Yang menjadi masalah sekarang ni, bila nak masukkan bank murid, rupanya lembaga perpisahan minta supaya buat instrumen. Sekarang ni tahun 1, tahun 2, tahun 3 kita buat instrumen. Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 pun buat instrumen sekarang kan? Tingkatan 2, tingkatan 1, 2. Yes. So, sekarang ni satu Malaysia cikgu sibuk nak buat instrumen. Jadi apa dia buat? Dia pergi share dalam komuniti di internet. Bila cikgu kita dia tertekan, eh bagus pula dia share dia punya tu. Tapi dia pandai, dia share kumpulan komuniti yang genuine sharing, bukan pelagian orang. Dia ambil tak mau share, okay. Jadi maknanya instrumen bagi katalah band satu, kawan bagi di-share dalam dia punya Facebook community dia. Instrumen bagi yang lain dulu, kawan dia bagi kat dia. Maksudnya bagi dah saya tengok dalam blog dia orang, kan? Bagus juga cikgu kita ni. Bila dia keadaan sempit macam itu, bagus. Tapi kita yang nak sampai tahap, bila dalam keadaan kita dah nak lemas, baru kita nak menggunakan semua benda yang ada di kiri kita. Boleh pula dia buat kat rumah tu. Reset lagi pula, dia access PBS, sistem PBS ke rumah. Dah kat sekolah tak boleh. Dia kata ni besar ini ni tak bagus, dah tak boleh access dia kata, kan? Jadi pergilah dekat rumah buat, pergi dekat sisi cyber cafe. Di sisi buat. Jadi bermakna, saya perhatikan di England, mereka lebih profesional. Dia lebih profesional kerana dia menengok tugas dia. Itu yang dia patut buat. Kajian apa tidak, VLE ini cuba usaha buat. Itu profesional. Di Malaysia dia bukan profesionalism. Dia lebih kepada apa dia bilang, dia bila dah pressurism lah. Dia pressurism baru lah dia nak. Dia nak guna IT, dia nak guna ini semua nak guna, kan? Betul apa tu? Deadlineism pun sama. Deadlineism. Bila pengetua kata, okey besok kena siap banding ni. Tak mahu, kalau tidak. Itulah. Kalau tidak dapat bank, satu cikgu ni. Ha, macam tu. Jadi saya kata dalam mesti soalan kerikilan kita tu tadi, there's always the issue of berapa banyak komputer nak bagi, banyak sikit macam mana, minimumnya macam mana, maksimumnya macam mana. Tetapi kita pasti dengan keadaan sekarang ini, kita bolehlah berdiri sama tegak dengan orang lain. Kita tak adalah sampai teruk sangat apabila kita nak bercakap tentang teknologi di persadaan antara bangsa. Tapi masalah kita ialah sekarang ini pelaksanaan itu. Ya, begitu tahu. Terima kasih. Sorry, saya nak sikit je. Ini latihan dari tu.
saya rasa kita perlu mengubah sedikit kita punya paradigm tentang training. Kebanyakan aplikasi-aplikasi dalam internet sekarang ni ataupun dalam BLE gitu tu adalah aplikasi yang biasanya self-taught. Kita boleh belajar sendiri. Cuma kita perlu rajin explore. Kalau kita masuk dalam BLE tu, dia ada video kalau nak bantu tuan-tuan dan puan-puan benda. Dia ada help button. Banyak perkara sekarang ni dalam internet, kita boleh belajar sendiri sebenarnya. Jadi, saya sering kali memberitahu kepada anak buah saya di OB, kita perlu anjak sedikit daripada apa-apa sikit kita tanya. Tak ada latihan, tak ada training. Bila nak panggil saya hantar di training, nanti saya tak pandai nak buat training. Kalau kita rajin explore, sebenarnya kalau kita rajin explore setiap aplikasi-aplikasi yang ada di internet itu, kalau kita tekan saja help button itu, dia akan keluar segala macam tajuk ada dekat situ. Bukan saja dia ada help button, kemudian dia ada lagi FAQ dekat situ yang sudah ada jawapan-jawapannya. Kemudian dia ada di bawah tu lagi tentang show me any other option. Bermakna kalau tuan-tuan dan puan-puan buka itu, dia akan bawa ke site-site lain di mana ada forum, group lah, chat group lah, ada kumpulan-kumpulan lain yang telah mengalami masalah yang sama dan telah memberi cadangan-cadangan bagaimana penyelesaian ada diperolehi untuk masalah itu. Jadi dalam internet sekarang sebenarnya latihan sendiri itu boleh dibuat. Latihan secara online, secara self-learning itu banyak sebenarnya. Saya percaya kalau tuan-tuan dapat saja ID BLE itu, masuk dan tekanlah video dia itu dan dia akan tunjuk cara tuan-tuan nak guna. Itu sebabnya Facebook tak payah training pun semua orang pandai. Itu juga YouTube. Tak pernah dia yang pergi training macam nak guna, nak pakai YouTube. Tapi berpinta-pinta mesti pandai pakai. Okay. Kerana kita baca explore. Jadi itulah singkat. Tuan Musi, tadi saya nak cuba bantulah tadi soalan penentuan tadi. Maklumkan bahawa 1 beta index low, 1 beta index low. Jadi kalau slow ni ada 3 perkara. Yang pertama sekali dari segi infrastruktur dia. Dari segi infrastruktur ni sekolah kena tengok, macam satu sekolah di Selangor, dia ada Zoom, tapi disebabkan infrastruktur bangunan dia ada blocking antara satu bangunan dan satu bangunan yang lain, dia jadi slow. Jadi apa cara penyelesaian dia? Sekolah kena buat dia punya wifi dia sendiri, yeah? Itu yang pertama. Yang kedua dari segi RAM komputer tu sendiri. Kadang-kadang komputer kita komputer yang lama, bila komputer lama RAM tak cukup, itu yang menyebabkan kualitas internet kita ni jadi slow. Jadi mungkin caranya menambahkan RAM. Yang kedua mungkin disebabkan oleh faktor virus ataupun spam, yeah? Jadi pastikan kita punya antivirus bagus. Kalau tidak di scan, yeah, nanti menyebabkan salah satu daripada kita punya capaian kepada akses one-way internet ni slow. Dan yang akhir sekali, kita kena rajinlah minta kalau ada technician kita ke ataupun cikgu-cikgu penyelaran secara kita ni selalu buat defragmentation. Itu dari segi infrastruktur. Kemudian yang kedua, ada tak slow ni, ada tak buat speed test? Contohnya dalam satu minggu tu kita buat speed test, kita buat daripada hari Isnin sampai hari Jumaat kita buat speed test. Kemudian kita print out speed test kita tu, print out. Kemudian kalau memang betul-betul slow, kita hantar ke PMO, buat laporan kepada pegawai meja PMO. Adakah ini telah dibuat? Ini saya ambil senario di sekolah saya. Dia kata memang slow, dia buat print selama satu minggu. Dia kata inilah speed yang kami terima, hantar ke PMO dengan keadaan segera PMO mengambil tindakan. Kemudian yang berikutnya, capaian sama ada kita punya tu, kita punya capaian tu guna Zoom, guna OneBridge ataupun guna monopol. Kita kena partner parti. Kalau monopol saya nak tak ada masalah kot. Kalau OneBridge saya tak parti kerana di Islamu tak ada OneBridge. Tapi yang biasanya ada masalah ialah Zoom. Jadi kalau Zoom tu tadi, tuan-tuan, Zoom ni kalau kita buat laporan, dia akan buka kepada satu lagi
capaian yang dinamakan CPE oleh pihak PMO. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kena buat speed test tu dan hantar kepada PMO. Kemudian yang berikutnya berkenaan dengan Zoom. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, cik dan puan pihak sekolah ya. Pada mulanya Zoom ni telah diserahkan kepada Jabatan Pelajar Negeri dengan arahan hanya sekolah-sekolah yang telah diberi latihan sahaja akan diberi Zoom. Itu arahan yang kami terima ya. Kemudian keluar lagi satu arahan mengatakan semua dongle perlu diserahkan kepada sekolah sama ada dalam menerima latihan ataupun belum. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni kami menerima arahan yang baru di peringkat negeri mengatakan kita kena serahkan Zoom tu. Jadi kalau tuan-tuan menghadapi masalah masih belum terima Zoom, berhubung dengan pegawai major di Jabatan Pelajaran Negeri, unit ICT dan pengkomputeran sektor pengurusan akademik, buat satu surat rasmi. Kena ada satu surat rasmi lah mengatakan bahawa sekolah masih belum menerima lagi dongle. InsyaAllah saya rasa perkara ini dapat diselesaikan. Terima kasih Tuan Menteri. Dalam mana-mana pelaksanaan inisiatif ICT ini ada isu dan cabarannya kan. Jadi bergantung ini macam kita main jigsaw puzzle. Ya, kita cari yang ni kat-kat tu and then kita pasang. Kita tak tunggu sampai kita jumpa kesemuanya baru kita pasang. So apa yang kita jumpa kita pasang dulu, apa yang kita jumpa pasang dulu. Akhirnya akan menjadi satu kampayan kita nak sini ya. So kalau menurut Brogin ni pada tahun 2010 ni, dia kata jika pemimpin sekolah mempunyai pandangan yang positif dan berpengetahuan ICT, maka mereka ni akan menanam sikap yang positif terhadap pengintegrasian ICT dalam pendidikan di sekolah kita ya. So disebabkan masa tidak mengizinkan kita, jadi sesi forum kita di kita sampai ke penghujungnya. Dan saya ambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada empat ahli panel kita dan tidak lupa juga kepada tuan-tuan dan puan-puan atas perkhidmatan dalam forum ini. Saya mohon maaf ya. Boleh, boleh saya tambahkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saya Ismail Ibrahim, mahasiswa sekolah Bang Pasu Kedah, Darwaman. Jadi soalan yang saya tanya, sekolah saya ini mengalami masalah yang lain. Kebanyakan sekolah di Malaysia mengalami kekurangan komputer. Sekolah saya ada 278 buah komputer. Jadi soalan yang saya tanya, saya tanya di daerah, di negeri, di bahagian semua jawapannya kita tak buat apa-apa. Jadi saya harap-harap jawapan tadi kita boleh buat apa-apa. Nah, ada perkara di iaitu kita walaupun ada 278 buah komputer dan campur ni yang lama itu sisa 300, kita tidak ada teknisyen. Bila kita tanya, jawapannya kita tak jumpa sebab tak ada dalam penjawatan. Dia kata kita pun tidak ada kerja esen, kita tidak ada misteri. Padahal saya tanya sekolah-sekolah yang ada kerja esen itu, komputernya ada 30 saja. Kita ada 10 kali ganda itu. Jadi boleh tak hari kita jawapan satu, kita boleh buat apa-apa? Bagaimana nak hantar seorang teknisyen ke sekolah? Terima kasih. Teknisyen ni dia kena serahkan kepada Tuan Haji Syamsuddin sebab dia tu di bawah jagaan TTP ya. Kaitan dengan pejabatan teknisyen ini, sebab itu dibekalkan oleh JPI dan saya dalam JPI itu begitu. Boleh saya jumpa Puan selepas ini lah untuk menjawabkan. Ya, jadi selepas ni empat orang lagi panel ni masih ada yang bersama. So boleh langsungkan soalannya pada empat lagi panel ni. So saya mohon maaf kiranya ada kekurangan dan tersalah cakap sepanjang sesi forum ni dan saya telah balik kepada pengacara kursus. Terima kasih. Terima kasih Kilim dan terima kasih atas kepada penyelidik kita.
Sebagai sebagai tanda kenangan daripada pihak Rusia, majlis dengan segala sukacitanya mempertiakan Dr. Zaitun Ismail, Ketua Pusat, untuk menyampaikan cenderamata kepada ahli-ahli panel forum. Dijemput Tuan Haji Sofian Alumi.